Baby bet, ayy, couple racks, ayy, couple Grammys on him, couple plaques, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy, throw it back, ayy, and this one is for the champion, ain't lost since I began, yo, funny how you said it was the yeah, yo, then I went did it again, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang bisnis intelijen dan sistem manajemen database. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Dita Romawati Dewi dengan NIM 2020-310045. Yang kedua, Analia Intan Timalasari dengan NIM 2020-310164. Yang ketiga, saya sendiri, Metananda Wiro Putri, 2020-310265. Yang keempat, Anisha Putri Nurjana dengan NIM 2020-310311. Dan yang kelima, ada Muhammad Rehan dengan NIM 2020-310349. Kelompok kami akan membahas beberapa subbab. Yang pertama, bisnis intelijen dan big data. Yang kedua, data mining, cloud computing. Yang ketiga, internet of things. Yang keempat, near field communication, management process business, dan analisis SWOT pada bisnis digital. Ya, yang pertama, bisnis intelijen dan big data. Apa itu big data? Ya, jadi big data adalah data yang memiliki volume, kecepatan, dan variasi, volume, velocity, dan variety 3V. Ya, saat ini data mentah yang tersedia untuk kita memiliki volume yang sudah tidak dapat diantisipasi, karena sumber big data tersebut berasal dari hampir setiap objek dan tindakan di dalam suatu perusahaan yang dilacak dan dicatat. Sebagai gambaran, ada sebuah grup rumah sakit ternama, bagaimana mereka menggambarkan banyaknya data yang dihasilkan, di mana perangkat media yang berjumlah 22.000 buah membuat dan mencatat log data sepanjang waktu. Kita bayangkan seberapa besar volume informasi yang didapatkan, bagaimana cara kita memindahkan data-data, apakah membiarkannya saja, ataukah kita menyimpannya dan memahami hal ini. Penambahan datanya pun terjadi secara sistematik dan tidak berhenti. Dari node data baru datang dengan kecepatan tinggi dan terus bertambah datanya terus-menerus. Ya, jadi big data itu skenario yang paling berhati-hati dengan apa yang Anda inginkan dan apakah Anda ingin tahu apa yang sedang terjadi. Nah, selanjutnya ada business intelligence system. Business intelligence system adalah sistem untuk membuat keputusan yang lebih baik melalui sistem pendukung keputusan yang lebih baik. Ya, business intelligence ini sebenarnya mendahului komputer, tetapi dibuat jauh lebih penting dan lebih berguna dengan jumlah data yang besar atau big data yang tadi sudah dijelaskan yang kita miliki sekarang. Ya, sistem ini sesederhana pelaporan dan tracking software atau yang rumit seperti pembelajaran mesin atau mesin learning dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Dan business intelligence system ini bergantung pada aliran input data yang terorganisir, yang bahkan tidak harus menjadi besar namun menjadi sangat berguna. Biasanya output diampirkan dalam bentuk dashboard business intelligence. Ya, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Amelia Intan Kumarasari dengan NIM 2020-310164. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Kemudian ada tren saat ini di platform perangkat lunak komputer. Keempat, pengalihgayaan perangkat lunak dan layanan cloud. Pertama, paket perangkat lunak dan perangkat lunak perusahaan. Dua, ada software outsourcing, tiga, layanan perangkat lunak berbasis cloud alat iklan. Yang terakhir, masuk dan aplikasi. Next. Kemudian ada Internet of Things. Apa sih itu Internet of Things? Internet of Things itu sendiri merupakan secara garis besar itu Internet of Things atau cloud adalah teknologi komunikasi antara mesin dengan menggunakan koneksi internet untuk komunikasi pintar. Ini juga disebut machine to machine atau M2M dengan manusia sebagai pengelola dan penggunanya. Next. Nah, sejarah dan perkembangan Internet of Things sebelum tangki bisnis, bensin lock, sensor listrik and pilot atau smart TV. Perangkat pertama yang terkoneksi dengan internet ialah pemanggang roti. Pada tahun 1989, John Romke dan Simon Hackett mengkoneksikan sebuah pemanggang roti ke internet yang bisa bekerja sesuai komando dari komputer. Dan saat itu konsep ini dikenal dengan sebutan embedded internet atau yang disebut private computing.
Kemudian ada unsur-unsur pembentuk Internet of Things. Yang pertama itu sensor atau device. Nah, sensor merupakan unsur yang menjadi pembeda dari cloud dengan mesin canggih yang lain. Dengan adanya sensor maupun untuk mendefinisikan sebuah instrumen yang mana dapat mengubah cloud dari jaringan standar yang cenderung pasif menjadi jaringan aktif yang terintegrasi dengan dunia nyata. Kemudian ada konektivitas. Nah, konektivitas itu atau biasa disebut dengan hubungan koneksi antara jaringan. Di dalam sebuah sistem yang terdiri dari perangkat kecil, setiap sistem akan saling terhubung dengan jaringan, sehingga dapat menciptakan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Kemudian, untuk standar biaya pemasangan jaringan, tidak selalu membutuhkan jaringan yang besar dan biayanya yang mahal. Tidak itu, Anda juga dapat merencanakan sistem perangkat dengan menggunakan jaringan lebih sederhana dengan biaya yang lebih murah. Kemudian, ada data processing. Yang terakhir ada dashboard atau user interact. Boleh di next. Nah, kemudian ada contoh kerja Internet of Things. Cara kerja internet ini adalah memanfaatkan sebuah argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah tersusun, di mana setiap argumen yang tertentu akan menghasilkan sebuah interaksi yang akan membentuk perangkat, iras, atau mesin dalam melakukan fungsi atau cara kerjanya, sehingga mesin tersebut tidak memerlukan bantuan dari manusia lagi dan dapat dikendalikan secara otomatis. Faktor terpenting dari jalannya program tersebut terletak pada jaringan internet yang menjadi penghubung antara sistem dan perangkat keras. Tugas utama dari manusia hanyalah menjadi pengawas untuk memonitoring setiap tindakan perilaku dari mesin saat bekerja. Nah, unsur-unsur tersebut itu contoh Internet of Things ini terdiri dari bidang kesehatan, lingkungan umum, bidang transportasi, sektor bisnis, dan bidang energi. Nah, bidang kesehatan itu contoh Internet of Things yang pertama dalam bidang kesehatan. Saat ini banyak sekali teknologi advance yang dapat membantu kinerja dari dokter maupun tenaga medis. Alat ini juga membuat sebuah terobosan baru dalam mengembangkan mesin dan alat medis untuk mendukung kinerja dari tenaga medis agar lebih efektif, tepat, dan mengurangi risiko kesehatan. Risiko kesehatan dalam melakukan kesalahan, itu maksudnya. Kemudian ada bidang energi. Nah, dalam bidang energi terdapat bervariasi permasalahan yang timbul mulai dari polusi atau pencemaran, pemborosan, dan kekurangan pasokan sumber daya. Oleh karena itu, dengan adanya cloud sendiri mampu membuat untuk mengurangi beberapa risiko tersebut. Misalnya dengan penerapan sensor cahaya maupun untuk mengurangi penggunaan energi listrik. Kemudian ada lingkungan umum. Nah, contoh Internet of Things maksudnya lingkungan umum, yaitu dalam bidang lingkungan umum di mana segala aktivitas manusia, tumbuh maupun hewan dapat dipantau dan diawasi dengan menggunakan teknologi cloud. Misal saja, untuk melakukan penelitian kualitas air harus dibutuhkan sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Kemudian ada transportasi. Nah, transportasi dan bidang transportasi itu cerdas juga telah mencapai bidang transportasi umum. Biasanya Anda selalu mengendarai sebuah mobil sendiri sesuai dengan aturan dan kemampuan berkendara yang telah Anda pelajari. Namun, apakah Anda sudah mengetahui saat ini ada penemuan baru di mana Anda dapat menjalankan mobil tanpa mengemudi sendiri? Mobil tersebut dapat berjalan sendiri sesuai dengan prosedur dan program dengan baik. Jadi Anda dapat merasakan sensasi seperti pada sistem autopilot di pesawat. Tahap pengembangan kendaraan tersebut masih diuji cobakan dengan beberapa negara. Pada negara maju. Selain itu, kendaraan sistem lalu lintas juga termasuk dalam cakupan Internet of Things dengan cloud maupun dengan mengontrol sebagai sistem lalu lintas saat kondisi macet maupun sepi sehingga mampu mengurangi resiko angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas tersebut. Kemudian ada sektor bisnis. Pada sektor bisnis, pada kita tahu, cloud telah mengembangkan berbagai macam sistemnya sehingga mempermudah dalam sektor bisnis tersebut. Sekian dari presentasi saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dita Rahmawati dengan 045 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya adalah manfaat Internet of Things. Yang pertama ada memudahkan proses konektivitas, kemudian ketercapaian efisiensi dan meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan. Yang pertama adalah memudahkan proses konektivitas. Manfaat IoT yang pertama adalah memudahkan dalam proses konektivitas antar perangkat atau mesin. Semakin koneksi antar jaringan baik, maka semakin perangkat
maka sistem perangkat dapat berjalan dengan lebih cepat dan fleksibel. Yang kedua adalah ketercapaian efisiensi. Manfaat Internet of Things yang kedua adalah tercapainya efisiensi kerja. Semakin banyak konektivitas jaringan yang terbentuk, semakin kecil pula jumlah penurunan waktu untuk melakukan tugas, sehingga aktivitas dan kinerja manusia menjadi lebih terbantu dengan adanya IoT. Yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan. Dengan menggunakan Internet of Things, efektivitas untuk mengontrol dan monitoring sebuah pekerjaan menjadi lebih mudah. Selain itu, teknologi cerdas juga mampu untuk memberikan rekomendasi atau alternatif pekerjaan yang lebih mudah bagi pengguna. Next. Selanjutnya adalah kegunaan Internet of Things di masa depan. Di masa depan, teknologi akan mengambil peran yang lebih besar dalam operasi dan manajemen perusahaan. Data akan menjadi penentu utama dalam pengambilan keputusan. Visibilitas usaha serta transparansi data yang diberikan IoT akan membuka dinding-dinding pembatas antara departemen usaha. Departemen Business Development bisa melihat langsung data hasil kerja di lapangan yang sebelumnya hanya dimiliki oleh departemen operasional. Keterbukaan ini akan mendorong akuntabilitas pegawai serta memacu kinerja yang efektif, waktu, dan produktif. Nilai teknologi IoT di perusahaan akan lebih dari sekedar alat pendukung, namun sebagai penggerak utama usaha. Next. Selanjutnya adalah Near Field Communication, Manajemen Proses Bisnis, dan analisis SWOT pada bisnis digital. Next. Near Field Communication atau teknologi NFC sekarang banyak ditemukan di beberapa smartphone terbaru yang dilengkapi dengan teknologi NFC atau Near Field Communication. NFC adalah teknologi wireless yang memiliki frekuensi tinggi, yaitu 13,56 MHz, yang memiliki kecepatan transfer data 424 kbit per second dengan jarak jangkauan yang pendek atau dekat. Alat ini dapat dipergunakan untuk pertukaran data dengan jarak sekitar 10 cm. Teknologi NFC merupakan gabungan antara smart card dan smart card reader yang ditanam di dalam satu perangkat. Umumnya, perangkat tersebut merupakan perangkat mobile seperti telepon genggam. Dengan adanya perangkat NFC yang ditanam di dalam sebuah perangkat mobile seperti telepon genggam, maka kegiatan transaksi seperti pembayaran atau transaksi micropayment dapat dilakukan dengan mendekatkan perangkat NFC ini ke perangkat NFC, smart card atau smart card reader yang berada di point of sale transaksi tersebut. Dengan adanya fitur seperti ini, maka NFC disebut sebagai perangkat yang mendukung atau contactless transaction. Next. Kemudian, manajemen proses bisnis. Manajemen proses bisnis atau BPM merupakan bagian manajemen operasi yang mengkaji peningkatan kinerja perusahaan mencapai proses bisnis perusahaan yang terkelola dengan optimal. Oleh karenanya dapat digambarkan sebagai proses optimasi proses. BPM juga memungkinkan organisasi lebih efisien, efektif, serta mampu berubah hingga dapat mempengaruhi biaya dan pendapatan sebuah organisasi. Manajemen proses bisnis bersifat menganalisis proses yang ada, merancang proses baru dan mengoptimalkan proses yang disediakan oleh berbagai alat dan metodologi. BPM bukan suatu sistem yang kaku, karena perbaikan proses memerlukan perubahan terus-menerus. Beberapa alat BPM seperti SIPOK, arus proses, RAGI, CTKI, dan histogram memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan fungsi dan proses, mengukur, menentukan ukuran yang tepat untuk menentukan keberhasilan, menganalisa, yaitu membandingkan berbagai simulasi untuk mengetahui perbaikan yang optimal, memperbaiki, yaitu memilih dan menerapkan perbaikan, dan yang terakhir mengendalikan, menerapkan pelaksanaan menggunakan dashboard yang ditentukan pengguna, memantau peningkatan secara real time, dan memberi informasi kinerja kembali ke dalam model kesediaan dalam persiapan untuk perbaikan berikutnya. Dan yang terakhir adalah re-engineer, yaitu merubah proses dari nol untuk hasil yang lebih baik. Next. Terkait dengan sistem, perangkat lunak perusahaan yang memanfaatkan konsep manajemen proses bisnis untuk mengatur dan mengotomatisasi
Proses untuk dikembangkannya sebuah pasar terjadi pemusatan baru-baru ini dari perangkat lunak yang potongan berbeda seperti aturan bisnis mesin, permodelan proses bisnis, pemantauan aktivitas bisnis dan human workflow yang telah melahirkan Soitas Manajemen Proses Bisnis Terpadu. Forrester Research mengenali ruang Soitas BPM melalui tiga lensa yang berbeda. Yang pertama ada BPM Human Centric, yang kedua integrasi centric BPM atau Enterprise Service Bus, dan yang ketiga BPM Document Centric atau Dynamic Case Management. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang manajemen proses bisnis. Ada empat komponen penting dari BPM SU, yaitu yang pertama proses engine. Proses engine adalah mencakup aturan bisnis platform yang kuat untuk pemodelan dan pelaksanaan aplikasi berbasis proses. Yang kedua, analisis bisnis, yaitu identifikasi masalah, tren, dan peluang bisnis dengan laporan dan dashboard bereaksi sesuai dengan itu yang dimungkinkan oleh para manajer. Yang ketiga, pengelolaan konten, yaitu menyimpan dan mengamankan dokumen elektronik, gambar, dan file lainnya yang disediakan sistem. Yang terakhir, ada alat kolaborasi, yaitu komunikasi intra dan antar departemen melalui forum diskusi, ruang kerja dinamis, dan papan pesan dengan dihapus hambatannya. Kemudian ada analisis SWOT pada bisnis digital. Pengertian analisis SWOT adalah metode analisis sederhana tetapi memiliki peran besar dalam mengembangkan strategi bisnis yang menguntungkan. SWOT itu sendiri adalah singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek utama dari sebuah bisnis yang meliputi keunggulan, kekurangan, kesempatan, dan ancaman. Berikut adalah gambaran singkat mengenai apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam analisis SWOT pada bisnis digital. Strength atau kekuatan, yaitu hal yang bisnismu dapat lakukan dengan baik, kuantitas yang membedakan bisnismu dari kompetitor, sumber daya internal seperti staff yang mumpuni, lokasi toko strategis, keunggulan teknis seperti teknologi yang lebih terkenal. Kemudian ada weakness atau kekurangan atau kelemahan, yaitu hal apa yang tidak dimiliki bisnismu, aspek bisnismu yang lebih buruk dibanding kompetitor, keterbatasan sumber daya seperti modal, lokasi toko, jumlah staff, dan sebagainya, faktor unik penjualan yang belum cukup kuat. Kemudian ada opportunity, yaitu kesempatan untuk mendapat target pasar yang belum terjamah, jumlah kompetitor di daerahmu yang masih sedikit, kebutuhan pasar baru untuk produk yang kamu jual, adanya tenaga-tenaga kreatif muda yang berminat dengan industrimu. Yang terakhir ada threats, yaitu kompetitor yang sedang berkembang, perubahan regulasi pemerintah setempat mengenai usahamu, image publik yang kurang baik terhadap bisnismu, review buruk pelanggan-pelanggan awal. Kemudian ada manfaat analisis SWOT untuk bisnis. Yang pertama, mengoptimalkan keunggulan sebuah bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Yang kedua, ada mengatasi kelemahan yang dapat mengurangi keuntungan bisnis. Yang ketiga, ada mengidentifikasi peluang yang dapat meningkatkan keuntungan bisnis. Yang keempat, ada mengantisipasi dan mencegah terjadinya kerugian atau kendala bisnis yang disebabkan oleh ancaman. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.